Ya, konser boyband asal Korea yang digelar di ICE BSD Serpong Tangerang Banten dihentikan usai 30 penonton pingsan. Penghentian konser ini dilakukan karena sudah ada perjanjian antara polisi dengan pihak promotor. Dari kepolisian menghentikan kegiatan. Dengan menggunakan alat pengeras suara, AKP Siala Syah Alam selaku Kapolsek Pagedangan membubarkan konser boyband asal Korea NCT 127 di ICE BSD Tangerang pada Jumat malam. Pembubaran ini dikarenakan lebih dari 30 penonton pingsan akibat saling dorong dan berdesak-desakan di dalam area panggung. Penghentian konser boyband asal Korea sontak membuat penonton yang didominasi oleh kaum hawa berteriak melampiaskan rasa kekecewaan mereka. Awalnya, konser grup band Neo City berjalan dengan lancar hampir 2,5 jam. Insiden terjadi saat personil menyanyikan lagu Paradise, di mana para penggemar terlibat saling dorong hingga menyebabkan puluhan penonton terjatuh dan pingsan. Melihat korban berjatuhan, usai membawakan lagu Thoughts, pihak kepolisian langsung menghentikan konser. Hal ini terpaksa dilakukan untuk menghindari lebih banyak jatuhnya korban. Selain itu, polisi beralasan sudah ada perjanjian dengan pihak promotor terkait kegiatan konser yang membahayakan keselamatan, sewaktu-waktu bisa dihentikan oleh pihak kepolisian. Polisi akan segera mengevaluasi kegiatan konser yang menyebabkan lebih dari 30 penonton pingsan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.